Sebagai salah satu bentuk perhatiannya untuk para penggemarnya, kemarin Aliando tengah mengisi acara meet and greet bersama para fansnya yang sedang terkena penyakit kanker dengan bernyanyi dan juga menghibur. Tentunya dengan bisa datang dan bertemu para penggemarnya itu merupakan salah satu cara Ali untuk memberi semangat agar mereka selalu berjuang untuk melawan sakit yang dideritanya tersebut. Pertunjukan hari ini selesai. Puas. Tinggal tunggu next-nya aja. Luar biasa, pastinya luar biasa banget. Dan ya, semoga bisa kayak gitu terus lah. Yang pertama, kenapa enggak kalau misalnya kita harus menghibur mereka, ya enggak? Maksudnya, beri mereka semangat. Ya itu udah manusia, kita harus, ya, kita harus juga punya sedikit sisi kemanusiaan. Walaupun kita begini orang, tapi ya, kita harus punya sisi kemanusiaan juga. Peduli dengan sesama, memberi semangat. Meskipun selalu sibuk dengan jadwalnya syuting sinetron dan manggung, kesempatan kali ini Ali untuk bisa datang dan menghibur anak penderita kanker memang ingin ia lakukan. Di mana hal ini sebagai bentuk kedekatan Ali dengan semua para penggemarnya di tanah air. Yang pasti makasih banget untuk Kak Weni untuk kesuksesan acara pada hari ini, karena disiapin, ini udah disiapin sebenarnya udah dalam setahun ya. Setahun disiapin, itu niat banget, keren banget, dan kita hargai itu. Dan juga banyak acara-acara yang benar-benar itu bisa mendidik juga, bisa membuat semangat kayak seperti ada cari berbagi. Itu juga keren banget. Yang pasti terima kasih udah membuat acara ini menjadi sukses. Kita tunggu next untuk project-nya. Kebetulan tahun lalu itu kita juga mengadakan charity seperti ini dengan anak panti asuhan ya. Itu yang menghadiri itu Prilly saja. Dan tahun ini ngebuat acara charity lagi untuk Cup, tapi dengan Ali saja karena memang terbentur dengan jadwal Prilly. Prilly lagi ada acara juga hari ini, jadi nggak bisa datang. Bisa memberikan suasana hingga meriah, Ali juga akhirnya merasa puas. Di mana dirinya melihat banyak senyum dan kebahagiaan yang akhirnya muncul dari para penggemarnya yang terkena penyakit kanker. Kepuasannya pasti melihat senyum, ketawa, asik bareng, dan joget-joget bareng. Itu, ah ya Allah, bila mereka bisa ikut dan terhibur juga dalam acara ini. Iya, ngelihatnya pasti gimana sih? Mereka, yang Ali lihat ya, mereka tuh masih terus berjuang berusaha loh untuk tetap hidup, untuk tetap bisa sembuh. Mereka tetap berusaha dari situ, kelihatan dari situ, dari matanya. Dan kita semua yang beri semangat.